Halo, halo. Selamat berjumpa kembali bersama Sugeng. Kali ini saya akan review sebuah helm MTS yang Supermoto yang saya beli dari sebuah toko online, yaitu di Tokopedia, seharga Rp490.000. Oke, bagaimana bentuknya atau fisiknya? Kita nanti di sini aku dikasih G-cam buat motovlog. Kemarin sudah beli G-camnya, jadi tinggal masang aja di sini, tinggal ngasih mounting buat kamera. Oke. Nah, rencananya nanti dikasih G-cam di sini, kita kasih mounting buat acara motovlog bersama satu mahkota sejuta saudara RA King. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen cari helm MDS Supermoto kayak ini, alangkah baiknya browsing dulu untuk harganya ya, karena harga setiap kota itu berbeda-beda. Nah, kemarin saya itu beli dari toko online ini, dari Tokopedia ini, 400.000, ongkos kirimnya 90, jadi 490. Anggap aja 500. 500.000 sudah bagus, MDS SNI. Karena kemarin saya tanya harga-harga yang di toko di sini, di daerah Kalimantan sini ya, khususnya di daerah Banjarmasin, itu harganya waktu toko yang pertama itu saya tanya harganya 560. Lalu saya pindah ke toko yang lainnya, itu harganya lebih mahal, malahan 600.000. Jadi saya putuskan untuk membeli di Tokopedia aja ya, di toko online itu selisihnya antara 50.000 kan lumayan. Nah, ini bisa dilepas dalamnya ini bisa dilepas